Maaf ya, aku lama. Oh ya, tadi kan aku rapat. Terus kita kan ngomongin majalah yang mau si klien itu tuh yang kemarin aku ceritain. Dia kan mau bikin majalah buat sport, tapi buat cewek, jadi kan agak feminim gitu ya. Terus si terus kita, si tim aku tuh udah research, udah rapat segala macem, udah cari bahan pokoknya buat majalahnya. Terus udah jadi, udah dicetak nih, apa, kayak prototipenya. Terus pas kita kasihin ke apa, ke apa namanya, oh iya, makasih mbak. Pas kita udah kasihin ke si itunya, malah dia bilang, emang saya bilang feminim ya, pasien saya bilang maskulin gitu. Kan aku tuh gak ngerti gitu sama klien yang itu tuh, emang orang freak dia. Kafe latte. Oh, kamu gak mesen yang biasanya sih? Terkadang kita bosan. Gak masuk minum kopi. Sama kayak gini. Kayak kita. Kamu tahu? Selama ini kita tuh gini terus. Gini terus. Tapi sayang.